Ingin membuktikan apakah penampakan itu benar-benar ada atau hanya halusinasi dari omongan-omongan orang tentang penampakan yang sering terlihat. Atau ikut nanti di mobil dulu. Saya datang ke sini untuk melihat dan menantang apakah memang ada jin di dunia ini, dan apakah memang mereka bisa tertangkap oleh mata indera kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saya memberanikan diri dan mencoba ingin membuktikan apakah penampakan itu benar-benar ada atau hanya halusinasi dari omongan-omongan orang tentang penampakan yang sering terlihat. Dan saya menantang Kiprana, kalau memang Kiprana bisa memperlihatkan jin di depan saya akan memberikan 150 juta. Namun, jika Kiprana tidak bisa, Kiprana harus membayar saya dengan nominal yang sama. Oleh karena itu, saya tantang jin-jin yang memang muncul di hadapan saya. Kan kamu nih pengen ngelihat jin, ya kan? Kamu penasaran? Kalau bisa nggak Kiprana manggil jin di hadapan kamu? Nah, kalau misalkan Kiprana bisa manggil jin di hadapan kamu, kamu kalah taruhan ya sama Kiprana. Tapi kalau misalnya Kiprana nggak bisa nampilin jin di depan kamu, berarti Kiprana yang kalah. Oke? Tapi Kiprana tidak meminta sepeser pun. Walaupun kamu bilang kalau Kiprana bisa nampilin jin di depan kamu, kamu kasih Kiprana 150 juta. Kiprana enggak minta sepeser pun. Cukup kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin atau anak-anak yatim piatu yang lebih membutuhkan. Siap? Oke, kamu konsentrasi ya. Ikutin lagi. Inna batastum. Batastum Jabir. Kamu wirid dalam hati, inna batastum batastum Jabir, inna batastum batastum Jabir. Oke, so jangan takut ya kalau udah muncul di depan kamu. Ya, ini proses mengundang jin karena masih ada orang yang gak percaya dengan hal yang itu. Bukan mencoba menyombongkan diri, bukan mencoba membuat diri ini menjadi angkuh, takabur, atau riya. Tapi kurang lebihnya hanya untuk membuktikan bahwa kuasa Allah itu nyata. Bahwa makhluk Allah selain manusia, malaikat, tumbuhan, binatang, Allah menciptakan makhluk lain yang bernama jin. Oleh karena itu saya akan mencoba memanggil jin dan menampakkan di hadapan orang yang meminta ini. So, jangan takut aja.
So, gak ada apa-apa. Ini proses lagi wiritan. Jadi apa namanya, mencoba memanggil Hodam yang ada, bukan Hodam ya, makhluk lain lah intinya. Nah ini di depan dia nggak ada apa-apa ya, karena memang portal gaib itu belum terbuka. Jadi kita akan coba panggil nanti, cuman memang karena jam masih menunjukkan nih pukul berapa nih, bisa dilihat baru pukul 8 lewat 5 menit lah. Jadi memang agak sedikit lama, sedikit susah ya. Nanti kita akan coba sampai sampai portal gap itu terbuka ya. Ini waktu menunjukkan pukul 8. Biasanya kalau ngeblur-ngeblur gini, energi mereka udah datang. Masih kuat untuk menanti menghadirkan satu. Ini waktu udah jam setengah 10. Wih, berarti udah 2 jaman dia ritual nih. Ya, tapi jinnya belum datang. Apa kita pancing aja ya? Kita undang. Tapi kalau diundang, kita lihat aja reaksi. Dan 2 jam jin yang belum datang. Karena masih sore, masih jam setengah 11. Kalau udah lewat jam 11-an, kalau belum datang juga, baru kita undang. Ya guys, ini sudah jam setengah 12. Ini tanggal 4 Agustus 2019. Ini udah mau menunjukkan pukul 24.00. Karena jinnya belum datang. Ini sih sudah ngeblur-ngeblur nih, tapi belum datang padam jinnya. Kita undang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Oke, kita tunggu. Biasanya kalau sudah dipanggil, jin itu akan segera datang. Tapi saya belum melihat ada tanda-tanda portal gaibnya ini kebuka. Makanya saya coba pantengin dulu sini. Mudah-mudahan portal gaibnya kebuka. Kita undang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumul rah, ya harumul gaib, ya harumul jasad, hadir. Masih belum datang ya. Guys, kita tunggu aja. Karena manggil jin memang susah-susah gampang, tapi dengan keyakinan dan hati yang ikhlas, insya Allah jin itu bisa segera datang. Kita lihat aja dia berani kan. Nah ini ngomong-ngomong portal gaibnya udah mulai kebuka nih. Belum tahu nih, masih agak sedikit kecil nih portal gaibnya nih. Mungkin kalau yang punya sixth sense atau indera keenam atau anak-anak indigo pasti bisa ngeliat nih portal gaib ini mulai terbuka step by step, tapi masih bentuk lubang kecil.
belum keluar makhluk. Nah, ini portal gamenya mulai kebuka nih, guys. Berani nggak dia kira-kira nih? Yakin? Katanya mau ngeliat. Kamu lihat apa emang? Jangan lupa saksikan terus video-video dari Kipran Wewe Channel dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Like, comment, and share link sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Kalau kalian kartel sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Aduh!